Sudarlun, jumlah pelamar CPNS di Aceh Barat yang lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD masih sangat minim. Data yang diperoleh SerambiTV.com hingga Jumat 2 November 2018 dari 1.900 orang lebih yang sudah ikut seleksi sistem CAT pada hari ke-7, baru 21 pelamar yang dinyatakan lulus SKD. Sesi pertama belum, ini sedang berlangsung sesi kedua di hari kelima. Sampai dengan kemarin itu ada 17 orang sudah memenuhi ambang batas. Kendala yang kita alami. Ujian sendiri masih akan berlangsung hingga 6 November nanti yang bertempat di gedung B Kompleks BKPSDM Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.